PT Kereta Cipta Indonesia KCI melayani pengembalian uang tiket ke penumpang KRL hingga 11 Agustus 2019. Petugas akan melayani pengembalian uang di semua stasiun. Pengembalian uang ini diberikan kepada pengguna KRL yang terkena imbas pemadaman listrik kemarin. Akibat pemadaman listrik pada minggu kemarin, pihak komuter lain terpaksa membatalkan sekitar 400 perjalanan dari total 958. Namun, pihak komuter lain belum bisa membeberkan berapa jumlah kerugian yang harus ditanggung. Maaf, kami belum uh, fokus ke sana. Kami fokus saat ini ke pemulihan pelayanan karena hari Minggu kemarin harusnya 800 uh, ribu penumpang bisa kami layani, tetapi dengan kendala tersebut kan kita ada juga evakuasi dengan Transjakarta, kemudian juga dengan Pemda Bogor kita kerjasama untuk uh, merencanakan kembali uh, perjalanan uh, pelanggan untuk ke Baranang Siang menggunakan